بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، كيف حالكم؟ كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله الحمد لله بخير. الحمد لله بخير بخير الحمد لله. أهلا وسهلا بكم في لقائنا الجديد المتجدد في كل يوم الأحد إن شاء الله في الليل، نلتقي على قراءة أو تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ولغته. Jadi pelajaran kita akhir darsin darasna في الدرس الماضي درس الخامس عشرة، pelajaran yang ke-15 ya insyaallah. جمع التكسير وجمع سالم، pelajaran dia جمع التكسير وجمع سالم، itu istilah Arabnya. جمع التكسير maksudnya jamak yang di broken kan, dipecahkan. Dan jamak salim jamak yang selamat ya, yang selamat yang tak berlaku pecah-pecahan, itu namanya jamak salim. Dan kita dah bagi beberapa contoh jamak salim yang ada di dalam Quran. Contohnya jamak salim ni dia mewakili 30% saja, tak banyak. Jadi tumpuan kita kepada jamak taksir ni. Apa pelajaran banyak kita kena tumpu pada jamak taksir berbanding dengan jamak salim. Kerana jamak salim ni dia senang satu, tapi dia tak semua, macam contohnya kalau perkataan yang ayatun, tak semua perkataan yang ada ta di hujung ni dijamak secara salim tambah alif ta, tak semuanya ya, tak semuanya. Kadang-kadang tu dia ada ta pun dijamak secara jamak taksir juga. Manakala jamak salim ini biasanya dia melibatkan ismul fa'il. Kita baca ismul fa'il kan, ismul fa'il, ismul maf'ul, yang melibatkan orang. Biasanya dia akan jamak secara salim. Contohnya kita kata mukmin, mukminun, muslim, muslimun. Sebab ia datang daripada perkataan aslama yuslimu, isi fa'il dia muslim. Itu dijamak secara salim lah, muslimun. Atau perkataan allama yuallimu, mengajar, orang mengajar, muallim, maka jamak salimnya muallimun. Biasanya di jamak salim ni dia ada serta-serta perkataan sahaja jamak salim. Jamak jamak salim secara perempuan ni pun begitu juga, tak semua perkataan. Kadang-kadang tu ada perkataan yang ada pun dia tak jamak secara salim, dijamak secara taksir. Jadi cara kita nak belajar ataupun nak trace jamak taksir di dalam Quran ni, cara dia kena buat latihan banyaklah. Dan saya kena dah bagi dah beberapa contoh pattern ataupun wazan jamak taksir tu. Contohnya af'al, a'naq, fu'ul, uyun, mana, mafa'il, manazil, af'ul, anfu. Contoh kan? Ada contoh lagi saya buat begini daripada latihan ni, daripada latihan ni. Contohnya perkataan fu'ulun, rusulun, fu'ala. Jadi ulama, fi'al, jadi kiram, af'ilah, jadi amti'ah. Ini semua adalah jamak secara taksir. Tengok lagi insyaAllah. Yang ini kita dah buat dah, tapi saya nak ulas sekali lagi insyaAllah. Contohnya ainabun, apa jamaknya? Ainabun jamaknya a'nab. Quran kata wal a'nab, wal zaitun wal a'nab kan. Na'am, na'am ni ialah na'am ni ada dua makna dalam bahasa Arab ya. Na'am, yes, na'am. Kalau mati kat akhir tu na'am, hal anta muslim, na'am. Na'am ya, jawapan kepada yes, na'am. Tapi kalau na'amu macam ni, dia banyak binatang ternakan. Kalau banyaknya ialah an'am ni ya. Jamaknya jamak dia ialah an'am ni ya, jamak an'am. Ingat insya-Allah ya. Atharun, yang mana-mana atharun, atharun maksudnya kesan peninggalan, tapak kaki mengathar. Apa jamak dia athar? Jamak dia adalah macam mana kita tahu ni? Kita ketahui melalui banyak latihan dan juga banyak membaca. Kita baca Al-Quran. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum sampai peninggalan. Masalun, masal di jamak secara macam kita dah tahu jamak dia amsilah ataupun amsal. Amsal sebab dalam Quran watilkal amsalun nadribuha linnasi la'allahum yatadhakkarun. Jadi semua ada jamak tu dalam Quran. Dia kena banyak buat latihan, perhatikan dalam Quran, perhatikan jamak dia. Yaum, apa jamak bagi yaum? Yaum satu hari. Ayam. Kenapa tak jamak aywan? Tak ada ayam. Macam mana kita tahu ayam
diketahui melalui latihan atau banyak bacaan kita sebab Allah Ta'ala kata watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Ha, jadi itulah, oh ayam rupanya. Kita pun ambil juga nasi ayam. So makan tiap-tiap hari nasi ayam. Hayyun, hayyun maknanya hidup ya, orang yang hidup. Hayyun. Al-hayy. Ahya. Ya, maknanya ahya. Ha, sebab macam mana tahu ahya tu? Kita baca doa. Al-ahya'i wa minhum wal-amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Ahya, tahu apa kata ahya tu maknanya orang yang hidup, ahya. Okay, baik. Ataupun benda-benda hidup. Kalau kita jumpa, kalau kita jumpa di dalam, dia panggil apa tu, di dalam modern Arabic kan, ada satu istilah dalam modern Arabic. Modern Arabic ni ialah, ialah bahasa Arab yang dimodernizekan atau bahasa Arab yang digunakan pada zaman modern sekarang ni ya. Selepas berlalu 1400 tahun pada zaman Nabi dulu, bahasa Arab digunakan dengan tu. Sekarang ni dipanggil modernized Arabic. Modern Arabic ni adalah bahasa Arab juga digunakan, tapi dia istilah-istilah baru timbul terlalu banyak. Terlalu banyak. Jumpa perkataan contohnya ilmul ahya, dia tak ilmu depan ni, ini ahya, ini ahya ni kan, ahya ni ha, perkataan ahya ni cuma dia letak di depan dia ilmu. Saya sebut ilmul ahya. Apa maksud ilmul ahya? Kehidupan eh? Ilmu tu maknanya kehidupan eh? Ilmu tu maksudnya ilmu, sains, 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 ilmu, sains. Perkataan ilmu dah berubah jadi sains. Ilmu, ilmul ahya. Ilmu apa katanya? Agak-agaknya ilmu kehidupan. Bukan-bukan ilmu apa? Biologi aja. Biologi. Biologi ilmu ahya. Bio, ilmu biologi, ilmu ahya. Itu modernize Arabic. Kalau nak tahu dia punya tu dia, kita tak apalah kita tunjukkan eh? Sebab kita sebenarnya apabila dah baca bahasa Quran ni, sebenarnya kita dah menghampiri bahasa apa nama ni? Bahasa modernize. Dia modernize ni tak susah, cuma dia bahasa Arab tu dia apa, kita ambil Inggeris ya, ambil Arabic. Arabic, kita ambil Arabic ni. Contohnya kan, ni saya contoh je lah. Sama, ilmul ahya. Saya tengok apa bahasa Melayunya. Ilmul, ilmul ahya. Al ahya. Tu dia. Biologi ya, tengok tu, tengok tu. Biologi kan, nama tu? Biologi. Ambil Inggeris satu tu tak? Inggeris, Inggeris. Mana bahasa Inggerisnya? A, B, C, D, E. Jadi kita boleh masuk lah maknanya biologi. Tengok tu. Ilmul ahya. Tak boleh terjemah ilmu orang-orang yang hidup. Tak boleh lah. Ilmu maknanya biologi. Itu istilah modern. Kalau tak, dalam kalau sains, kalau dalam mata pelajaran tu ilmu ahyat. Ilmu hayat. Ilmu hayat. Biologi. Ilmu old hayat. Term. Old term, Sat. Old term. Old term is punya. Ilmu hayat. Old term. Dulu ilmu hayat. Betul. Zaman dahulu dulu, kan. Dulu. Baru sekarang dia ambil biologi daripada Inggeris. Inggeris. Bayu. Bayu kan. Bayu. Zaman siapa yang 50-an. Kita umur 50-an sekarang ni semua ilmu hayat. Kaji betul, hayat. Kaji hayat dia panggil. Kaji hayat dia. Itu zaman lama punya. Lama. Jadi istilah-istilah dia tu. Tak ada umur itulah, tak tahu lama. Ilmu hisab kan, ambil bahasa Arab semua tu. Ilmu hisab, ilmu hayat, ilmu cuma ambil bahasa Arab tu. Lepas tu kita ambil Inggeris punya. Jadi ilmu ahya. Lepas tu ada tak ilmu amwat? Tak ada lah. Ilmu amwat. Ilmu amwat tu ada juga yang kaji, dia panggil yang dekat kat Egypt tu. Dia kaji-kaji mumia lah apa. Antropologi tu. Itu nama dia ilmu, itu dia panggil ilmu asar, dia panggil ilmu asar. Dia panggil asar. Ninggalan. Jangan kata ilmu amwat pula. Ilmu amwat, ilmu orang mati bukan. Ilmu asar dia panggil. Asar ni ya, kalau dalam Quran maknanya kesampinggalan, tapak kaki, itu asar. Tapi di dalam modernis Arabic ni dia akan bermaksud ilmu yang mengkaji tentang sejarah, pergi apa ni, buat kajian dekat lapangan ni, korek-korek bumi. Dia panggil apa tu? Ilmu apa dia panggil tu? Geologi. Geologi. Bukan geologi. Geologi tu ilmu ardi. Arkeologi. Arkeologi. Dia pergi ke tempat-tempat sejarah, dia buka-buka tengok ada kota lama. Itu nama dia ilmu asar.
Jadi dia benda-benda tu ada dalam Quran, ada dalam Quran, ada asas dia, ada basic dalam Quran. Cuma dalam Quran tu dia tidak ada lah yang macam modernize ni. Dia basic word tu ada dalam Quran. Itu ceritanya kan. Ilmu al-ahya maksudnya biologi. Jadi dalam Quran sebut al-ahya wal amwat. Syai'un, jamak dia, syai'un jamak dengan asya. Asya. Unuq dijamak dengan anak. Jadi kita kena biasakan tu ya. Biasakan. Insya-Allah anak. Kalau macam ni kan, macam ni, kita boleh kata-kata marratan. Ini jamaknya. Dijamak secara marrat. Oh, dirungkaikan. Ini jamak salim ni ya. Jamak salim yang dekat sini semuanya jamak taksir. Yang ni jamak salim. Jamak salim contohnya marratan, jadi marrah sekali. Jamaknya marrat, oh disalimkan, jamak salim tambah lita kan. Mukramun dijamak secara salim juga tambah waw, waw nun. Sebab mukramun ini dia panggil ismul maf'ul, orang yang dihormat, diberi penghormatan. Mukram, mukramun, sebab dia datang daripada perkataan akrama yukrimu mukrim, jadi ismul fa'il. So kalau ismul fa'il melibatkan manusia, dijamak secara salim. Munzil, jadi munzilun. Jannatun, ni ada ta kan, jamaknya secara salim ni namanya jannatin tajri min ta. Muhdar, jamak dia muhdarun. Nah itu kena buat latihan sikitlah ya. Ini beberapa jamak lagi yang saya sebut tadi, iaitu wazan fuulun, rusulun, fuala, ulama, fi'alun, kiramun, af'ilatun, amti'atun. Kalau jumpa macam-macam ni, ingat je dia adalah jamak, jamak taksir. Macam mana cara nak buat dia tu? Kena banyak latihan. Bila banyak latihan, latihan tu maksud membaca lah. Membaca. Bila banyak membaca, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita dapat selesaikan masalah ni ya. Dan kita akan buat latihan lagi. Contoh perkataan Al-Bayyinah. Ini surah Al-Bayyinah saya ambil ni. Suratul Bayyinah. Bayyinah ni maksud bukti. Hujah. Evidence. Maksudnya Bayyinah. Suratul Bayyinah. Bayyinah ni kalau nak jamak dia boleh juga ada jamak dia. Jamak dia bagi Bayyinah ni, kita akan jumpa dalam Quran nanti ya. Bayyinah ni jamak dia Bayyinah. Dirungkaikan ta ni kan. Apa dia, wa bayyinatin minal huda wal furqan dalam Quran. Wa bayyinatin. Bukti-bukti jelas. Bayyinatin. Itu jamak secara salim. Namanya jamak secara salim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik, saya tunjuk beberapa perkataan. Kalau satu tunjukkan, sebutkan di jamak dia. Kalau ramai tunjukkan mufrad dia apa atau singular dia apa. Tetapi yang perkataan al-musyrikin. Ini musyrikin ini jamak ke? Musyrikin. Jamak salim. Ini jamak secara salim. Ya nun. Ya nun ni adalah tanda jamak salim juga. Dia kadang-kadang tu waw nun, kadang-kadang ya nun. Untuk kita mengetahui waw nun atau ya nun tu, kita akan masuk pelajaran akan datang insya-Allah. Pelajaran yang lepas ni kita akan belajar. Jadi ini nama ni i'rab i'rab. I'rab di dalam bahasa Quran ni dia ada dua jenis, i'rab barih dengan i'rab tukar huruf waw kepada ya. Contohnya waw kepada ya tukar huruf lah. Al-musyrikin jadi musyrikun, jadi musyrikin. Jadi ini dikira sebagai jamak salim ya. Jamak muzakkar salim, jamak lelaki yang salim. Musyrikin. Ataupun kita akan jumpa musyrikun. Kita akan jumpa juga musyrikun ya. Musyrikin, musyrikun sama saja. Ini jamak salim. Ini jamak salim. Satunya buang je, buang je yanun ni jadi musyrik. Gitu je. Munfakin pun sama juga. Munfakin pun ini dikira jamak salim juga ni ya. Ya nun jamak salim. Maknanya kalau kita buat ya ni jadi munfakun. Munfakun jadi dia punya kata rasa dia fa kaf kaf . Jadi mu ni maksudnya yang, orang yang. Kita akan jumpa lah. Kita cari dalam kamus tu adalah jumpa. Munfakin ni jamak salim juga. Okey, selesai tu dua perkataan jamak salim tu. Baik. Okey, jadi yang dekat sini tak ada apa-apa lah, dua ni je jamak salim. Baik, kita pergi bawah ni pula. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik. Rasulun tu dia jamak rusul. Ini jamak ke mufrad? Kalau satu panggil mufrad. 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 Satu mufrad ya.
Rasulun mufrad. Banyaknya banyaknya? Jamak rusul. Sebutnya rusul. Rusulun. Jamak taksir. Rusulun. Apa itu boleh tak kita kata rasuluna? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Boleh buat pandai-pandai sendiri tapi awak tak faham. Nampak rusuluna. Tak, boleh buat tapi kita seorang je lah fahamnya. Awak tak faham. Orang faham rusulun. Rusulun mubashirin wa munzirin. Rusulun. Tilka rusulu faddalna. Rusul semua. Jamak dia. Okey. Rasulum rasulum minallah yatlu suhufan mutahara. Suhuf. Suhuf ni mufrad. Agaknya jamak ke? Agak bunyi nampak gaya dia macam jamak tu kan. Suhuf tu. Gitu. Dia kena ada say, dia kena ada say macam tu. Ini nampak macam jamak ni suhuf ni. Sebab dia macam pedulikan yang bagi belakang ni pedulikan. Maknanya dia perkataan dia suhufun ataupun suhuf. Suhufan, suhufin, suhufan tu sekian. Apa mufrad agaknya ada tak? Ada tak apa nama ni wazan ataupun pola macam ni untuk je yang kita belajar jamak ada kan? Kutubun. Rusulun. 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 Suhufun. Jom kita tengok perkataan suhuf ada tak perkataan. Kita tengok. Gitu cara dia. Cara dia gitu. Jom tengok-tengok macam mana betul ke tak yang kita tengok-tengok. Sod, hafa kan? Apa ruk dia? Apa ruk dia? Sod. Hafa. Muka surat 133. Sod, hafa. Helai. Surat, sod. Dayan. Surat apa tu? 133. Hayah. Soha, soha, soba, sobara. Dia ada mufrad dekat situ. Dia punya jamak saja ada, tak ada mufrad kan? Ini menunjukkan bahawa ini adalah jamak saja sebab tu helayan-helayan kan. Jadi tak ada dia punya mufrad dia. Tak ada mufrad dia. Memang tak ada ke? Tak ada, ada tapi tak ada dalam Quran. Al-Quran tak ada, tak sebut perkataan. Semuanya suhufu Ibrahim wa Musa, suhufu Ibrahim wa Musa, suhufu mutahharah, itu je. Dia tak sebut jaga. Tapi ada agak-agaknya apa kan mufrad dia? Agak-agaknya cuba agak. Sahifah boleh. Betul. Jamak satu ni ialah sahifah tapi tak ada dalam Quran. Sahifah. Sad. Ni satu tulis, satu tulis ya. Sebutan dia macam ni. Sahafa. Dia punya mufrad dia satunya adalah sebutnya sebenarnya tapi tulisan cantik sikit. Okey, sebutannya adalah sad hafa. Sebut macam ni ejanya sad hafa hafa. Dia macam ni, dia sad hafa. Ini banyak kan? Suhuf. Suhuf. Suhufun. Suhuf lah sebutnya. Ini kita sebut suhuf je lah. Jamak taksir. Jamak taksir. Dia macam, ya macam ni. Macam dia ni macam kutub. Sama juga. Rusul sama juga kan? Jadi sama je lah. Jadi dia macam pattern semua ni sama je. Kutub. Ini kutub. Ya ini rusul. Jadi sama je. Ini suhuf. Jadi agaknya kalau... Kalau kutub, satunya kitab. Kalau rasul, rasul. Kalau suhuf, agak-agaknya. Kalau jumpa lah, tapi dalam Quran tak ada. Kebetulan ya. Sahifah. Sahifah. Ini satunya. Sahifah. Satunya. Sahifah satunya. Kalau banyak sahifah. Sahifah. InsyaAllah. Gitu je. Kalau kita tengok je, ta ni patutnya jamak secara salim. Secara salim lagi. Okey. Sifat. Dia jamak secara secara tu juga. Dia oleh kerana dalam Quran tak ada, jadi kita tak jamakkan. Kita tak bagi tahu kalau tak apalah. Sengaja je tu sebenarnya. Kalau dalam Quran tak ada, kita cuba elakkan. Sebab kita nak bagi benda yang apa nama ni, kita nak limitkan dulu. Di sini vocabularynya fiha kutubun
Itu jamak tak taksir. Jamak tubur. Satunya apa? Satunya ya, kitab. Dekat sini ada kitab. Kutub. Kitab. Kutub. Ini boleh berjaga kat sini ya. Kitab. Kutub. Rasul. Rusul. Begitu ya. Suhuf. Sahifah. Kena ingat lagi tu lah. Dia tak perlu ingat. Apa-apa kita maknanya kita selalu baca. Tengok perhatian. Perhatikan insyaAllah. Wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ada kita nampak kat situ. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada ada satu jamak kat sini. Mukhlishin. Ini jamak ni gini ke jamak salim ya. Mukhlishin. Macam mana tahu sebab dia isim fa'il mukhlis daripada akhlasa yukhlisu ni maksudnya perkataan ini dia jamak salim ni ya. Mukhlishin. Mukhlishin. Dia boleh timbul mukhlisun juga. Ini jamak salim. Satunya jamak salim senang buang ya buang je ni hujung ni buang je hujung jadi mukhlis ah ha, satunya ah ya budu ni ya budu jamak ke ya budun tu apa fi'il mudhari mudhari bila pun melibatkan fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amal ke kita tak boleh kata jamak wow ni adalah kepunyaan pelaku pelaku wow ni adalah pelaku kepada perbuatan ni jadi mereka menyembah ha gitu bukan jamak ya tak terlibat dengan jamak ada satu jamak yang bawah ni hunafa. Ini jamak ni. Hunafa. Pernah jumpa tak pattern hunafa ni? Lah kan? Ya, pasti. Ha ni yang ulama. Ni ulama. Pak. Ha. Ulama. Ulama tu ialah alim, alim, ain lam ya mim alim, ulama. Alim, ulama. Karim, contohnya perkataan apa lagi tu? Safih, sufaha. Izan kalau hunafa, maksudnya dia pattern Hanif. Juga. Jom, kita agak-agak dulu sebelum kita Hanif. Sebelum kita apa? Sebelum kita cari kamus kita tu, kita cuba buat dulu. Okay, baik. Kalau alim, alim. Ada, alim ada. Maksudnya orang tahu, orang maha tahu alim. Jamaknya ulama. Okay, ya. Ulama. Safih. Safihnya orang yang orang bodoh. Yang bodoh lah. Sufaha, kan? Sufaha. Saya qulu sufaha minan nasafi. Okey, jadi kita ambil lah perkataan anggaranlah, anggaran je. Jadi perkataan kita cuba ni. Cuba kan ni? Hunafa. Hunafa aw yuqimus salah. Jadi hunafa ni dia kategori jamak lah kan? Nampak dia punya pattern jamak tu. Kena belajar gitu, cara dia gitu. Jadi maknanya dia jamak. Jadi apa mufradnya satunya apa? Hanif. Nah, kadang-kadang boleh ada. Hanifun. Hanif. Hanifun. Muka surat 95 Ustaz. Ada ya? 95 ya? Ada. Muka surat 95. 95. Hanif. Hanif yang tulus. Yang lurus. Hanif. Lurus. Jalan yang lurus. Hanif. Ikut jalan lurus. Hanif. Jamak dia hunafa. Tengok tu. Hanif. Hunafa. Ada dalam Quran tak? Ada semua dalam Quran. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Wajjahtu wajhiya lillazi. Benar enggak tak? Oh, itu bacaan kita tu dalam solat. Apa bunyinya? Wajjahtu wajhiya lillazi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Hanifan wajjahtu wajhiya lilladhi fatarash samawati wal arda hanifan. Ini hanifan ni satunya hanifan sebab kita seorang kan. Aku hadapkan wajahku kepada yang mencipta langit dan bumi secara lurus. Hanifan, ikut yang betul. Hanifan. Eh, kenapa hanifan pula tadi hanifun? Apa dulikan bagainya ya? Bagi ini kita akan belajar nanti insyaAllah. Kadang-kadang tu kita terganggu dengan bagi hujung tu. Tak ada apa-apa. Ya Hanif dia sebutnya Hanif. Okey. Baik-baik Hanif. Ha? Jadi satunya Hanif. Banyaknya? Hunafa. Awa yuqimus salah. Ini sebutnya as-salah. As-salah. Kalau saya minta cari jamak solah tu apa jamaknya? Solah. Kalau banyak solah apa dia? Salawat. Ah betul solawat. Satunya dia jamak secara salim kan? Pecahkan ta ni kepada alif dan ta. Jadi sebutnya solah wa yuqimus solata wa yuqimus solata wa yubtu. Ya calik ni ialah calik atas waw ni sebab dia nak kata waw ni sebenarnya alif ya. Sebenarnya sebut ejaan modernis sekarang ni sod lam
Alif sebenarnya, modernize. Ini tu penulisan mushaf Osmani dulu. Ini berapa dulu punya mushaf tulis macam tu. Jadi dia kekalkan penulisan tu walaupun modernize kan ni berubah banyak dah. Sebab itulah penulisan Al-Quran dengan modernize Arabic ni dia beza sikit. Tak sikit lah, banyak juga lah, tapi bolehlah kita agak-agak tu. Dia as-salata. Jadi satunya solat. Banyak solat apa agaknya? Solawat. Solah, jamak dia solawat. Ada satu ayat Quran yang boleh kita belajar tu, namanya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawat. Hafizu ala salah. Hafizu ala salawat. Hafizu ala salawat. Ini ayatnya. Surah Ustaz. Naam, hada huwa. Hafizu ala salawat. Tengok salawat ni. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. As-salawat banyaklah. Jadi dia apa, jamak ni memangnya melibatkan tiga dan ke atas. Ingat bahasa Arabnya? Tiga dan ke atas, tiga jamak, tiga dan ke atas. Dua dia ada kaedah dia sendiri. Dua kejap kita sentuh. Insya-Allah ada masa sikit kita akan sentuh. Macam mana nak dualkan bahasa Arab tu, dia dual. Ha, tu flat sikit tu. Salawat ni maknanya tiga. Hafizu ala salawat. Tiga dan atas. Jadi solat lima, jadi guna salawat lah. Jadi salawat ni jamak, satunya ialah as-salah. Hafizu ala salah. Hafizu ala salawat. Was-salatil wusta. Salatul wusta ni ialah terutamanya solat wusta. Solat tengah. Solat tengah tu ia duduk tengah. Jadi solat ni dia bermula daripada maghrib. Hari pertama, hari-hari baru dikira dalam Islam dikira daripada maghrib kan? Ya. Hari dikira dikira bila dikira hari baru? Hari baru dikira lepas asar maghrib lah. Ah, maghrib. Lepas tu isyak, subuh. Zuhur. Bukan dia boleh mula daripada dikira subuh. Subuh, zuhur, dikira subuh. Bukan hari tak dikira solat pertama subuh. Batu. Subuh. Apa tu? Zuhur. Kira satu hari, kira satu hari tu. Kira dia siang hari tu. Asar, maghrib, isyak. Subuh. Asar lah. Lepas tu zuhur, lepas tu asar. Asar tengah kan? Ya. Yeah. Asar tengah. Yeah. Jadi wusta tu ialah solat asar. Itu ceritanya. Itulah perkiraan orangnya. Wallahualam macam tu. Wallahualam. Jadi wusta. Jadi kat situ dapatlah kita belajar perkataan solat. Jamaknya adalah as-salawat. Tak apa, kita tak rujuk dalam kamus, kita confirm tu. As-salawat. Az-zakah. Az-zakah. Ini pun dalam Quran tak ada jamaknya, satu je, zakah. Kalau jamak boleh, zakawat. Boleh. Tapi tak ada modern Nasyar Arabic. Tak ada apa-apa. Okay. Modern Nasyar Arabic ada? Tak ada. Okay, baik-baik. Yang lain tu tak apa, yang lain tu. Agak-agaknya, tapi tak ada dalam Quran. Din, apa jamak bagi din? Din agama. Kalau banyak agama. Yaumiddin, din tu agama. Jadi kalau banyak agama, agak-agaknya jamak jamak ikut mana? Jamak ke mana ni? Ini tak ada dalam Quran juga. Adian, Ustaz, adian. Dia ikut jamak af'al. Betul. Adian. Nanti sebut sekali insya-Allah macam yaum jadi ayam kan? Jadi kalau din adian, ejennya macam mana? Adian, ejen macam ni. Tapi dalam Quran tak ada. Quran sebut agama satu je, dia tunggal je. Dia tak nak bincang agama lainnya. Din ni tak ding lah Quran. Inna dina indallahil Islam. Tapi dalam din kalau jamak dia adyan samawiyah, dia panggil adyan samawiyah. Yahudiyah wal Masihiyah wal Islam, adyan samawiyah, agama-agama langit dia. Adyan. Din, adian, jamak ya. Okey. Adian. Ingat gitu, ingat gitu je. Tapi kalau ni tak apalah. Kalau dal bagi atas jadi apa? Dai bagi atas jadi apa? Dain. Hutang. Hutang. Hutang jamak dia? Duyun. Duyun. Dia jamak secara duyun. Ya, macam fu'ul. Duyun. Ada tak pattern duyun ni? Ada kan? Ada. Duyun. Pattern duyun, fu'ul, duyun. Apa tu contoh perkataan kita duyun ni jamak je ke? Jadi kadang-kadang tu kita duyun ini jamak bagi dain. Din ni jamak dia ada. Macam rusul. Macam rusul tapi dia ada hujung dia ni ada waw.
duyun. Macam uyun, uyun. Macam ainun, ainun, ainun. Apa jamak lagi ainun? Oh, uyun. Uyun. Jadi dainun, duyun. Maknanya kalau orang tahulah kalau jamak secara duyun maksudnya hutang, jamak secara adian maksudnya agama gitu. Okey. Itu yang dia kata itu maksud dia. Jadi senanglah tu. Jadi kalau duyun tu maknanya hutang lah. Masya-Allah, indi duyun kathira, duyun maksudnya banyak hutang. Hutang. Kalau hutang. Kalau kata kalau ini kata hutang kata indi adian kathira, masya-Allah anta musyrik. Dia kata Aindi Adian. Dia nak kata dia ni banyak hutang. Dia kata Aindi Adian kasirah. Masya Allah. Adian tu jadi maknanya agama lah Adian. Tak ada kata Adian, duyun. Baik. Itu contohnya kan. Dia jamak ni kadang-kadang tu dia menunda macam ni. Dia jamak berbeza. Jamak dia Adian. Ini jamak duyun. Duyun. Itu cara dia. Din. Maknanya din ini dia jamak secara Adian. Maknanya nak jamak cara lain tak boleh, dia dah fit dah. Soalannya dah fit dah kan. Din jamak dia adian, dain jamak dia duyun. Dia fit dah gitu. Itu jangan campur. Kalau campur jadi tak faham. Okay, insyaAllah. Madinu qayyimah. Qaybay. Agama benar. Agamanya benar. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Jumpa dia. Musyrikin ni jamak. Khalidin ni kira jamak juga ni. Khalidin. Satunya Khalid, ramainya Khalidun dan boleh timbul Khalidin dalam i'rab dia. Khalidin fiha jamak ni kan jamaknya. Jamak salim ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Okey, ada soalan nak tanya ni. Ulaika. Ulaika ni dia ke jamak taksir ni. Jamak taksir ni ulaika ni. Tahu tak apa dia satunya kalau ulaika? Ulaika. Ulaika ni kan kalau seorangnya ni zalika. Ni. Zalika ni, zalika ni, zalika ini bila dijamakkan dia jadi ulaika. Mereka itu, ulaika. Kalau satunya dia itu. Kalau ulaika mereka itu. Ulaika ni jamak sebenarnya. Jamak ni dia kira jamak taksir. Hum syarrul bariyah. Tak apa itu satu je. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ada satu perkataan jamak taksir. Solihat ini dia kira jamak salim ya. Solihat, amalan-amalan yang baik. Al-a'mal. Apa jama untuk syar? Ada dalam tapi dalam Quran tak ada. Itu dan sebutnya dalam Quran tak ada syar. Syar ini jamaknya syurur. Tapi ada dalam doa kita ada. Dia kalau syar, syarun, kalau syarun maknanya benda jahat, orang jahat ataupun syarun. Jadi jamak secara taksirnya syarun dijamak secara syurur. Syurur kan gitu. Na'udzubika min syururi anfusina. Pernah dengar tak? Syururi anfusina maknanya kejahatan-kejahatan diri kami. Wa na'udzubika min syururi anfusina. Syurur jamaknya. Okey. Dia gitulah ya. Jadi syurur jamak dia. Jamak macam uyun tadi. Ainun, uyun, dainun, duyun. Jadi kalau banyak syurur. Kita boleh agak tu syurur ni kalau nak convert kepada mufrad ataupun singular syar. Gitu cara dia eh. Kita pandai kena buat latihan macam tu. Jadi hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatin. Ini ada jamak ni. Ini jamak apa nama? Jannatin. Jamak salim tu kan? Jamak salim. Jannat, jamak salim yang ada alif ta. Satunya jannatun, jannah, banyaknya jannat. Adnin tajri min tahtiha al-anhar, daripada bawahnya. Anhar jamak apa anhar? Jamak taksi. Satunya apa katanya? Satunya. Nahar. Nahar. Sebutnya nahar. Satunya nahar iaitu sungai. Banyak sungai. Anhar ni sungai-sungai. Khalidina fiha abada radiyallahu anhum radu anhu zali kaliman khasya rabbah. Rabbah Tuhannya. Rabbah. Cuba nak tanya. Kalau banyak Tuhan, macam mana jamak ya? Tak apalah. Ada dalam Quran. Apa jamak bagi Rabbah? Rabbun. Rabbun Tuhan. Rabbanin.
Kita alhamdulillah Rabbunallah, tapi ada orang yang Tuhan. Ah, ni kita dia teka dia, teka dia Rabbun. Apa jamak dia? Cuba. Dia ikut pattern af'al. Ikut pattern af'al. Jadi, macam mana bunyinya? Arba. Apa? Ini arba. Ah, itu dia arba. Ada dalam Quran? Ada. Arbaban min dun. Saya ambil Al-Quran ya. Al-Quran. Arbaban min dunillah. Dalam Quran bunyinya. Arbaban. Tapi bagihnya, bezanya bagihnya. Arbaban min dunillah. Dia punya bagi hujung itu. Kerana itu menyebabkan kita kadang mengingatkan bakat yang lain tak? Dia punya bagi hujung, jangan kisau. Okey. Jom tengok. Ittakhazu, mereka mengambil. Ahbarahum, berita-berita mereka. Waruhbanahum, pendiri-pendiri mereka itu sebagai arbaban, sebagai Tuhan. Tuhan sebagai tu arbaban selain daripada Allah. Dan mereka juga mengambil wal masih ibn Maryam. Mereka juga mengambil masih ibn Maryam sebagai arbaban. Arban tu ialah Tuhan. Baik. Wa ma umiru illa liya'budul ila'budu ilahan wahida. Ini pun boleh belajar juga ni. Agak-agaknya kalau kita orang tanya kita, mana jamak kat sini? Apa jamak? Apa perkataan yang boleh kita katakan jamak kat sini? Jom. Cuba gariskan. Satu. Ittakhazu fi'il madhi tak boleh. Ahbar. Jamak ni ahbar ni. Jamak ahbar. Ada lagi tak yang boleh jamak? Ahbar. Lagi? Ruhban. Ruhban jamak. Jamak ni. Ruhban jamak ni. Ruhban ni. Arbab jamak juga. Yang lain tu tak nampaklah jamak. Yusyrikun, ini fi'il mudhari'. Waw ni berlaku, tak boleh kata jamak. Okey, jom kita tengok perkataan ahbar ni. Itu maksud ahbar. Ruk dia? Habar. Jamak dia ahbar. Macam perkataan tadi kita jumpa tadi. Kalau rabbun arbab. Kalau ahbar maksudnya? Ha, kadang-kadang tu betul agak, boleh agak. Jadi ahbar maksudnya? Habar, gembira. Habarun. Menggembirakan hati. Jom kita tengok. Para ilmuwan agama. Ahbar, para ilmuwan. Jom, kau suka apa tu? 89. Habara mengembirakan. Ahbar, para ilmuwan. Oh, dia dalam jamak ya. Saya letak dalam jamak ya. Mufrad yang tak ada. Oh, jamak sahaja. Ada tak satunya? Satunya apa katanya? Satunya gini. Nanti dia. Ada. Jom. Tak ada. Oleh kerana tak ada dalam Quran, kita terpaksa cari modernized Arabic lah. Modernized ataupun keluar yang masuk yang saya ialah keluar daripada Quran lah. Mungkin ada di dalam apa nama ni? Ada di dalam ni ni. Ada seorang tu sahabat tu dikenali sebagai ha ni. Sahabat yang dikenali sebagai apa nama ni? Cuba sebut apa dia ni ha. Siapa ni yang dikenali sebagai? Nak sebut macam mana orangnya? Nak sebut macam mana tu? Sebut dia macam mana? Apa nama sahabat tu? Nama dia Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni dikenali sebagai, nanti saya tengok dia punya ada tak salah sebutan dia. Abbas ni dikenali sebagai ni. Dipanggil apa? Soalan dia. Man huwa Habrun. Ha, nak baca macam mana tu? Jom baca. Habrun. Satunya Habrun. Habrul Ummah. Satunya Habrun, banyaknya Ahbar. Maksudnya ilmuwan umat ini, Ibn Abbas. Sebutnya Habrun ke Hibrun? Nanti cek balik nanti. Sebutan dia sama ada baca bagai atas atau bagai bawah. Habrul Ummah. Itu saya ingat tu. Tapi dia kadang-kadang bahasa Arab ni kita tak tahu bagai dia sebab dia tak ada bagai kan? Macam ni kan? Nak baca Hibrun ke Habarun ke? Kalau saya ada Rabbun tu Arbabun. Jadi yang ni Rabbun kan dia punya apa kalau Arba. Macam jadi kalau yang ni Anhar.
Anhur jadi nahara. Jadi ini habrun kau. Habrun minan nas. Minal habrun. Habrul ummah. Nanti saya cek balik apa habrun sebut ya. Habrun ummah. Jamaknya adalah Ahbar. Habrul ummah. Ilmuwan ummah ini. Ilmuwan ummah ini ialah Abdullah ibn Abbas. Ini sebab dia kata dalam ni Abdullah ibn Abbas habru. Oh ni ada bagi ni, ada bagi ni. Alhamdulillah. Oi, ada bagilah. Alhamdulillah. Ya, betul. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu habrul ummah wa tarjumanil Quran. Tarjumanil Quran. Tarjuman maksudnya orang yang menafsirkan Quran. Terjemah, pasal terjemahan lah. Habru maksudnya orang cerdik pandai, orang pandai umat ini, cendekiawan umat ini dan yang melakukan penafsiran Al-Quran. Nama dia Abdullah ibn Abbas Habrul Ummah. Satunya, kalau banyaknya, banyaknya ada ayat ni. Kalau banyaknya ada ayat ni iaitu Ahbar. Ahbar ialah mereka mengambil cerdik pandai agama mereka dan juga Ruhban. Ruhban ni pun jamak juga ni. Agaknya satu apa katanya? Ni tengok dalam kampung kita kan ada. Rahim. Ada tak satu dia? Di mana? Muka surat. Ah, muka surat apa agaknya? Rohaba. Rahim. Ah, tengok page dia aja, tengok page dia. Page apa? Rohaba. 115. Okey, berahaba, rahaba, rahanun, rahata, rahib, rahaba, rokaf. Ah, ini. Oh, ini pun saya tak letak agak je punya jamak dia. Kita tak letak dia mufrad dia. Jangan letak jamak dia. Ruhban. Ruhban ni adalah jamak ni. Jamak Ruhban. Jamak tu ahli-ahli agama para rahib. Oh, maknanya satu apa katanya? Dah ada kat sini tu. Satu. Satunya apa? Satunya Rahib. Rahib. Jamaknya? Kenapa dah rahib? Ni Ruhban. Ruhban. Ha, Ruhban. Satunya Rahib. Jadi gini, dia ejaan dia macam ni. Ingat gini ya. Ruhban. Ruhban ni. Okey macam ni ya. Perkataannya apa dia? Ruhban. Ruhban. Jamak ni ke jamak tau? Oh, ini jamak pelik. Ini pelik sikit dah. Sebab tu lah taksir kan. Kadang-kadang tu ada jamak yang kita tak familiar dia punya pattern dia. Ruhban. Ini jamak tu. Jamak Ruhban ni. Kalau satunya apa dia satunya? Rahim. Begitu Rahim. Jadi satunya Rahim. Banyaknya macam lagi ambil Rahim ni, ada Rahib-Rahib. Rahib ni ialah orang apa nama ni? Orang yang duduk dekat gereja tu. Ini Rahib. Kalau banyaknya ialah Ruhban. Pelik jamak ni kan? Tak. Sepatutnya kalau Rahib ni Rahibun kan? Tak, dia tak guna Rahibun. Nah, sebab tu dah kita kata tadi. Kadang-kadang tu ada perkataan yang boleh kita jamak secara apa nama ni? Jamak secara salim kan? Letak waw nun Rahibun, tapi dia tak jamak secara salim, dia jamak secara secara tu juga kan? Secara taksir juga ni. Rahib jamaknya Ruhban. Nah. Ruhban. Rahib jamaknya Ruhban. Ya Allah kan? Nanti kita jumpa dalam Quran, ada bukan dalam Quran, dalam bacaan kita Faris. Apa maksud Faris? Faris. Faris. Bukan nama orang Faris. Faris tu maknanya Faris tu maksudnya orang yang daripada perkataan Faros. Faros. Faros maksud kuda. 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 Ini kan orang bahasa Inggeris panggil horse kan. Horse ni mereka ni ya. Faris. Dia satunya Faros. Faros macam kuda. Kalau Faris orang berkuda. Maksudnya ni orang yang lari kuda tu, ada orang yang tentera berkuda tu dipanggil Faris. Orang yang pandai main kuda tu dipanggil Faris. Banyaknya ramainya. Urusan. Urusan. Contohnya lah yang saya tunjukkan ni. Urusan. Luar Al-Quran ni Fursan.
Fursan ialah orang-orang yang berkuda. Fursan, Fursan. Inilah Fursan. Ini orang yang berkuda. Jadi yang dalam Quran yang ruhban macam tu, dia ada juga jamak macam ni. Tapi ini jangan berlaku lah. Sebab tu ada hari Nabi. Mungkin kita jumpa hari Nabi kan. Dan hari Nabi ruhbanun fil lail, ruhbanun fil lail, wa fursanun fil nahar. Ini mana tu dia kata tu, ruhbanun fil lail, ruhbanun fil lail, ruhbanun, ruhbanun fil lail. Mana hadis Nabi SAW? Bukan hadis Nabi, dia punya kata-kata ni. Kata-kata hikmah. Bukan. Ada satu ruhbanun fil lail, fursanun. Hadis Nabi ya. Bukan. Dia ada satu kata-kata ni, ruhbanun fil lail, fursanun nahar. Ruhbanun fil lail. Tak ada pula yang ditulis kat sini. Peribahasa. Bukan, dia ni cerita ada orang Islam. Ni. Ruhbanun. Ruhbanun fil lail, fursanun nahar. Fil nahar. Dia cerita berkenaan dengan ada, saya ingat apa zaman bila tu, zaman masa orang Islam nak takluk Andalusia. Jadi masa orang Islam nak pegang Andalusia tu, orang Islam dia pernah musuh hantar perisi ataupun mata-mata ke kemah orang Islam, tengok apa benda orang Islam buat malam-malam, siang hari dia buat apa. Jadi dia tengok orang Islam, dia pergi kepada komander dia kata, orang Islam ni dia malam ruhbanun fil lail, siang hari pula fursanun. Jadi malam hari dia jadi ruhban. Ruhban ni kalau Kristian ni dia macam rahib lah, duduk kat gereja, orang yang beribadat, ibadat aja malam. Kalau siang hari pula berkuda. Jadi kuda, pandai naik kuda. Jadi lepas tu dia beritahu kepada komander tentera musyrikin, orang dia ni lah ruhbanun fil lail, fursanun fil nahar. Dia kata habis dah kita depan ni kalau macam ni keadaannya. Dia cerita perang apa tu, ruhbanun fil lail, malam bagaikan rahib, siang ni adalah penunggang. Maksudnya siang bersungguh-sungguh macam siang dia jadi penunggang kuda, tentera berkuda, malam orang yang beribadat baik. Maksudnya malam dia ibadat, siang berkuda. Okey, itulah ceritanya. Jadi jamak tu penting tu. Ruhban, ini fursan. Fursanun ruhban. Okey, jelas insya-Allah tu. Jom kita tengok lagi, ada tak ayat yang boleh kita belajar kat situ daripada ni? Ruhban tadi tu. Alhamdulillah. Arbaban min dunillahi. Arbaban jamak juga, ruhban pun jamak juga, ittakhadhu ahbab pun jamak juga. Wal masih ibn Maryam, tak ada nama nabi ni, tak adalah, tak ada jamak lah. Masih tu tak boleh jamak lah, ada satu je. Maryam pun tak ada jamak juga. Boleh jamak Maryam, Maryam boleh. Maryam. Nama orang perempuan. Maryam pun. Macam mana nak jamak Maryam? Jawab. Ilahan. Nama orang perempuan nak jamak macam mana? Maryam. Maryamat. Jamakkan dengan alif ta. Walaupun dia tak ada alif ta, tapi kita boleh jamak dia dengan alif ta sebab dia nama orang perempuan. Jadi kita boleh jamak dia Maryamat. Boleh dalam bahasa Arab. Kalau Zainab, main nama Maryam lah. Zainab, Maryam itu. Zainab, Zainabat. Boleh jamakkan gitu. Ruqayyah. Ruqayyah. Sebab ada seorang apa nama tu? Nama dia Ar-Ruqayyah. Nama dia Abdul Rahman Ar-Ruqayyah. Abdul Rahman banyak Ruqayyah. Sebab dia kahwin 3 orang semua nama Ruqayyah, pandai dia cari. Jadi nama dia Abdul Rahman Ar-Ruqayyah, banyak Ruqayyah. Itulah ceritanya. Okey, baik. Ada satu lagi perkataan yang boleh kita belajar kat sini. Contoh perkataan ilah. Perkataan ilah. Ilah ni satu. Banyaknya apa? Ilah. Satu ilah. Alihah. Kalau Rabbun arbab, kalau ilah alihah. Nek, macam mana aja alihah tu? Alihatan. Aja macam ni ya. Alihatan ghairallah. Alihatan ghairallah.
Naam, law kana fihima, ini dalam ayat ni, law kana fihima, law kana fihima, law kana fihima, law kana fihima. Kalau dalamnya, dalam, kalau dalam langit dan bumi ni, law kana fihima, law kana fihima alihatun, tuhan-tuhan banyak. Illallah, tidak ada Tuhan yang satu. Dia masuk kata, kalaulah di langit dan bumi ada Tuhan yang banyak selain daripada Tuhan yang satu itu, Tuhan yang satu tak ada, Tuhan yang banyak tu ada. Laukana fihima alihatun illallah, kalaulah di dalam langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan yang banyak bukan Tuhan yang satu. Lafasadata, dan saya dua-duanya akan rosak jahanam. Fasadata. Keburukan. Rosak. Rosak kan? Rosak. Dua-duanya langit dan bumi ini rosak. Jadi kalau perkataan ilah itu jamaknya apa? Ilah jamaknya? Alihah. Alihah. Ilah jamaknya alihah. Lau kana fihima alihatun ghairullah. Illallah, bukan ghairullah. Illallah lafasadata, akan jahanam habis. Rosak jahanam. Habis. Itu maksudnya fasadata ya. Fasadata. Oh. Okay. Dua-duanya akan rosak jahanam. Sebab masing-masing nak dominan. Perang lah. Perang Tuhan lah. Perang-perang lah. Perang Tuhan lah. Perang-perang. Perang antara Tuhan-Tuhan. Itulah ceritanya. Nah, jadi banyak tu sangat kita boleh belajar tu insyaAllah. Ini ada Rabbun. Apa jamak bagi Rabbun? Rabbun Arbaban. Arbaban. Boleh saya sambil kita tengok dalam Quran tu kan? Baca Quran tu insyaAllah. Sambil baca Quran tu tengok dia punya jamak-jamak. Dia itu boleh mengajar kita lah. Boleh mengajar kita. Ustaz, Al-Kafirun tu dia punya apa ni, jamak taksir dia kawafir dia. Oh, jamak taksir. Okey, perkataan kafir. Ada perkataan kafir yang dua, Ustaz, yang jamak salim dengan jamak taksir. Ada perkataan yang boleh jamak dua. Contohnya perkataan qul ya ayyuhal kafirun, surahnya qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun ni dikira jamak salim kan? Kafir salim. Sebab dia isim fa'il. Kafir jadi kafirun. Macam dalam surah Al-Mumtahanah ada kawafir. Dia dijamak secara gini. Saya bagi tahu ya. Jamak dia kafir ni dijamak dengan salim. Iaitu kafir jamaknya kafirun. Kafirun. Kita akan jumpa juga kafirin kalau dalam keadaan Arab berbeza kafirun. Dijamakkan juga dengan kuffar. Al-kuffar. Al-kuffar pun dijamakkan dengan kuffar juga. Al-kuffaru. Al-Kuffaru Al-Quran. Kata Al-Quran fil kuffar. Jamak kuffar pun di jamak sal, jamak ni kalau kuffar jamak apa? Kalau jamaknya, kalau kuffar jamak mana ni jamaknya? Jamak taksir kan? Mana contoh pasal dia pada ayat Quran tu? Kuffar. Wal kuffar pada mana ni? Wa azillatan 'alal mu'minin wa kawafir kuffar kan? Ada yang buku surat 176 ada kafir. Dekat mana? Dekat kamu kita? Kafir kuffar ada. Dalam kamu kita ke? Kamu kita ya? Ada kafir kuffar. Kafir kuffar. Nah. Maknanya satunya, saya beritahu lah, tak apa, tulis kat sini. Kafirun, orang kafir, dijamak secara salim jadi kafirun ya, ataupun kafirin ya, dua-dua sama ada, itu esah tu. Dan dijamak juga secara apa, secara secara taksir jadi kufar. Kafir tu perempuan ya, wanita. Manakala kalau perempuan kafirah, perempuan kafir kan, perempuan kafir ini dijamak juga, dijamak secara salim menjadi kafirah. Nak perempuan. Secara salim dijamak pada kawafir. Dijamak juga secara taksir. Kaya bahasa Arab, kaya betul. Kaya. Kawafir. Gitu.
Ni jamak ni, jamak ni secara secara apa? Yang biasa pakai macam tu. Ah, kafirat lah, kafirat. Okey. Ah, nak katanya walaupun jamak taksir ni yang lebih banyak daripada salih, tapi penggunaan lebih kepada dia guna kafirat banyaknya. Kawafir ada kat dalam Qurannya. Ha. Aisyamil kawafir dalam Quran disebut ya, surah Mumtahanah tadi kan. Ya kafir, jamak dia kafirun, dan juga kafir juga jamak secara taksir maksudnya kufar. Ada perkataan tu dijamakkan dalam keadaan dua kan, dijamak secara salim, dijamak secara salim, dan juga dijamak secara taksir. Sama saja. Ini jamak secara salim, dijamak secara taksir. Ada banyak macam tu juga, tapi tak apalah, tengok dalam Quran pun. Al-Quran terhad sikit. Al-Quran terhad sikit. Amok tak tengok. Tengok kalau modernize Arabic tu dia banyak lagi lah. Banyak lagi. Bahasa Arab ni dia luas, luas. Bahasa Arab ni luas. Bahasa Arab ni luas. Luas lah sangat. Tapi kalau luas pun jangan ambil semua, ambil sikit. Ambil. Ni tak meluas sangat, tak nak ambil langsung. Dia bahasa Arab ni gitu. Dia kita kena belajar tak? Belajar dan sambil buat latihan Buat latihan Nuzulun tu ada jamak ke nuzul? Itu tak, nuzul tu dia macam masdar gitu. Nuzulan min tak, yang tak ada waw, yang tak ada waw, nuzulun. Nuzulun. Itu bukan yang makna dia kediaman. Nuzul. Kata nuzul tu dia masdar. Dia bukan dia satu tu nuzul. Nuzul tu maksudnya kita sambut orang ke rumah kita, letak dia, bagi tempat ke dia, tu panggil nuzul. Nuzul. Tu bukan tu perkataan. Ya, macam nuzulun. Kadang-kadang tu dia bukan, ni perkataan gitu je. Okey, perkataan ni abidun. Ini jamak ni, jamak apa ni? Abidun. Salim. Ini jamak salim kan? Abidun. Mufrad dia abid. Itulah cara dia salim tu. Abidun satunya abid. Ni ada satunya ada ni. Ana abidun, antum abidun. Ini jamak dah ni. Ini jamak ni jamak salim. Abidun jamak salim. Abidun jamak salim. Tapi kalau ta'budun, ni tak boleh kata jamak ni ya. Dia kena kata waw ni. Wow, aibat, wow. Ustaz, aibat. Ada juga jamak dia. Betul, 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 betul. Aibat, ya. Aibat pula jamak dia. Aibat. Aibat. Kalau macam ni ya, kalau abidun, abidun, dia jamak dia macam mana abidun? Abidun, satunya apa satunya? Abid. 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 Ini dalam Quran je. La wala ana abid wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Jadi kalau ibad, ibad wa ibadur rahmanul ladzi ibad, apa agak satunya? Apa satu bagi yang ibad? Oh, bukan abid. Bukan. Yang mana agaknya? Jamak dia apa? Bukan. Mak dia Abdun. Abdul Rahman, Abdullah, Abd. Banyak bagi Abd. Abd. Okey. Abd. Ibad. Seorang hamba, Abd. Ana Abdullah. Ana Abdullah. Anta Abdullah, nahnu ibadur Rahman, ibadullah. Ibad jamak bagi Abd. Ini jamak ni pelik sikit kan? Ibad, abd, ibad. Itu tak dalam kamus ada, dalam kamus kita ada kan? Ya, ada guru ada. Ada perkataan tu. Jadi tak ada masalah ya, tu. Fi'alun. Ikut wazan fi'alun macam rajulun kan? Rajul, lelaki. Rajul, rajulun. Rajulun, lelaki. Kalau banyaknya Rijal. Rijalun la tulihihim tijaratul rijal. Ini banyak. Satunya rajul, banyaknya rijal. Abdun, ibad. Abid, abidun. Aku nak belajar, buat satu senarai buku ke, tulis kat situ. Lupa dalam Quran je garis. Ambil dia punya jamak dia. Ada satu kawan saya buat, dia punya kamus jamak. Oh, pandai dia buat kamus jamak. Dia buat ada kawan saya buat tu.
kafirun. Ada soalan tanya tak berkenaan dengan jamak ni? Nanti minggu depan kita akan masuk pelajaran baru insya-Allah. Ada tanya apa tak? Cuba tengok tengok ada tanya apa? Tak ada insya-Allah eh? Boleh faham semua tu? Tak ada insya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mafhum, mafhum. Okey, tak ada apa-apalah semua ni jamak ni. Allazi yuwaswi yuwaswi sufi sudurinna sudur. Ini agaknya satu ke sadrun? Sadrun. Satunya banyak ni, banyak ni kan? Banyak ni sudur. Sadrun. Jamak taksir. Satunya apa dia? Sadrun. Rabbishrahli sadri. Sadri satu kebanyakannya sudur. Macam qalbun qulub. Sadrun sudur. Ainun ayun. Nah gitu sama gitu. Okey. Baik. Malik, Malik. Tak apa kita bagi tahu je. Malik, Malik. Malik maknanya raja. Malik. Apa jamak bagi Malik kalau banyak raja? Muluk. 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 Ya, Muluk. Ada tajul Muluk. Tajul Muluk. Muluk Malik. Malik. Banyaknya Muluk. Macam mana tahu Muluk tu banyak bagi raja? Dalam Quran, dalam Quran, dalam surah inna apa nama ni? Innal muluka bukan ada cerita apa tu berkenaan dengan innal muluka. Cerita Balqis, Balqis. Iza dakhalu qaryatan. Cerita Balqis tu. Innal muluka. Ini jamak bagi raja ni ha ni. Qalat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahlaha azillah. Mana jamak kat situ? Muluk. Muluk ni ramai. Satunya Malik. Itulah cara dia ya. InsyaAllah. Ada tak perkataan Arab yang tak dijamakkan? Ada? Contohnya perkataan ahli. Tak dijamakkan. Ahli maknanya penduduk. Para penduduk. Sebab dia dah jamak dah. Ahli. Dia tak jamak lagi dah. Dia cukup dah tu. Ahli. Maksudnya penduduk kampung kan. Dia kira dah ramai dah. Dan antara perkataan yang tak dijamakkan lagi ialah kaum. Kaum. Ya qaumi. Kita kira macam kaum tu dah banyak dah. Tak perlu jamak lagi dah. Ya qaumi. Ya cukup lah tu. Dikira, ada perkataan Arab yang dikira perkataan itu dikira jamak. Ia tak perlu dijamakkan lagi dah. Ia kata macam kolek. Dia tak ada mufrad lah. Tak ada mufrad. Dikira jamak perkataan ada jamak dah. Dia panggil apa tu dalam bahasa Inggeris ni? Dia panggil collective noun. Dia panggil collective. Pernah dengar tak perkataan collective noun? Dalam bahasa Inggeris collective tu. Maksudnya perkataan itu dah dikira jamak dan tak perlu dijamakkan lagi. Macam people gitulah. People tu macam collective noun lah. Banyak-banyak. Macam ahli pun gitu kan, macam penduduk. Dia tak banyak lagi dah, cukup lah. Dia tak banyak dah ahli. Aizzata ahli. Qurun, Ustaz. Qurun. 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 Qurun untuk apa? Yang mana tu? Yang mana tu? Qura. Oh, perkataan Qarya. Qarya. Qarya satu kampung. Kalau banyak kampung dia panggil Qura. Qura. Qurun tak ada. Tak ada. Qura. Ahlul Qura. Ahlul Qura, penduduk kampung. Ahlul Qura. InsyaAllah. Ni dia. Okey, tak ada soalan, kita stop kat sini lah. Dah sejam lah insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Fil usbu' al-qadim. Fi nafsil waqti insyaAllah. Ila al-liqa'i ma'assalamah bi'iznillah. Syukran, syukran, syukran. Ila al-liqa'i. Ila al-liqa'i. InsyaAllah.